Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto membagikan foto bersama anaknya Rago Hedi Prasetyo Joyo Hadi Kusumo dan mantan istrinya Siti Hediati Heriadi. Ketiganya foto bersama dalam momen resepsi pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto membagikan foto bersama anaknya Ragowo Hedi Prasetyo Joyohadi Kusumo dan mantan istrinya Siti Hediati Hardiyadi atau biasa disapa Titik Soeharto. Ketiganya foto bersama dalam momen resepsi pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep dengan Erina Sofia Gudono. Foto ini diposting Menan Prabowo di story akun Instagram pribadinya pada 12 Desember 2022. Menan Prabowo yang juga menjabat ketua umum Partai Gerindra mengenakan beskap hitam yang dipadu dengan belangkon dan kain jarik coklat muda dengan motif senada. Sementara itu Titik Soeharto mengenakan kebaya biru dipadu dengan kain jarik coklat tua. Di tengah Menan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto tampak Didit Joyo Hadikusumo dengan setelan jas hitam. Menan Prabowo juga menyematkan akun Instagram Titik Soeharto dan Didit Joyo Hadi Kusumo dalam postingan foto tersebut. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan.